Hai guys, balik lagi di channel Pangeran Gaming. Mantap. Jadi teman-temanku semuanya, di video hari ini ya, aku udah ada di ya seperti yang kalian lihat ini. Ya, apalagi itu selama ya setahun ya. Akhirnya hari ini kita kembali lagi normal seperti biasa. Oke guys, jadi ya terima kasih buat kalian semua yang udah tetap stay di channel ini, dan jangan lupa tetap support aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Sekarang juga kalian bisa klik tombol subscribe, kalian klik ya, klik, terus jangan lupa aktifin tombol notifikasinya. Oke, jadi teman-temanku semuanya, di video hari ini kita akan bermain game yang sangat absurd, dan aku juga nggak tahu ini jalan cerita gamenya seperti apa. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, jadi kita akan bermain game Mitoza. Dan Mitoza ini nggak tahu game apa. Dan kalian bisa lihat di sini itu kayak ada sebiji bibit, cuy. Ada sebiji bibit yang mau diapain ya. Ini kayaknya kita coba pilih burung. Oke. Bibit ya. Oh, dimakan burung. Dimakan burung, kita harus telur ya, milih telur. Oh, telurnya sangat besar. Besar sekali. Ini sebenarnya game ini ngapain ya? Terus ini apa? Ada evil dan angel. Kita coba evil itu jadi apa? Terong. Terus apa sih ini? Maksudnya gimana sih? Lah. Dia buka ini ya, toko es krim ya guys ya. Oke, dikejar terong-terongan, cuy. Oke, ini game apa, aku enggak paham ya, enggak ngerti aku. Ay, kembali lagi jadi sebuah bibit, ini gimana ceritanya? Burung. Coba telur kecil. Oke, jadi telur kecil. Terus wortel. Oke, kita coba wortel. Apa sih? Lah. Apa sih maksudnya? Gimana sih? Terus api. Ini itu gimana maksudnya itu? Coba kita tanam. Oke. Siram ya. Pertanaman itu memang harus disiram dengan air biar makin bagus. Oh, tumbuh bunga cantik sekali. Terus ini apa sih? Ada bowling, ada kotak. Coba kotak ini apa sih? Kotak ini, oh, dikardusin dong ya. Dikardusin terus gunting, buka gitu. Ya, dibuka terus jadi. Ih, apa itu anjir? Kok ada hidungnya? Hirup, hihup. Ya, jadi kita harus hirup dulu nih. Kita coba lihat. Loh, ini game apa sih, parah? Tuh kan, jadi bibit lagi. Ini kok bolak-balik jadi gini ya? Ini game apa sebenarnya? Cerita tentang apa gitu? Coba kita yang ini apa? Oke. Okay. Oh, jadi bunga pemakan ya, bunga pemakan hewan. Bukan binatang, hewan. Oke, coba. Oh, enggak kena. Ih. Kok jadi dia yang dimakan gitu. Coba kita pukul aja. Oke, terus ghost. Apa sih ini? Game apa sih? Kok jadi kayak penyembah gitu? Loh. Mah, ini game apa sih sebenarnya ya, teman-teman ya? Jadi aku nggak ngerti ini game ini kenapa balik lagi jadi bibit lagi. Ini apa nih? Kotak empat. Oh. Oke, ini apa sih sebenarnya? Oh, ini fitur-fiturnya kebuka gitu ya? Iya, bukan.
Ini yang berhasil aku buka tadi ya. Bener ya? Oh, ini besar kecil. Oh, oke. Coba. Coba berarti abis ini kita tadi milih lalat. Eh, apa? Ini kan. Kita minum milih air. And then kita bowling ya teman-teman ya. Jadi terus ini coba kita ya di televisi dong. Oke, kita remote ya. Televisi harus berhubungan dengan remote. Anjir. Lah. Ah, enggak ngerti aku, Cuk. Ini mitosa ini game apa? Siapa yang buat ini sebenarnya game ini? Sampai-sampai kayak gini banget game-nya ya. Oke. Ini tadi kita bowling lagi, coba kita tadi kan milih yang kotak televisi, sekarang kita coba milih senyum. Let's see that. Ha, kita kasih otak biar pintar dikit ya, punya otak dia. Biar dia punya otak, oke. Terus apa? Tutup lagi otaknya gitu. Disediain makan dong otaknya. Apa sih? Nggak ngerti aku. Ya ampun, baik lagi ke bibit lah. Oke, jadi kita harus membuka lebih banyak. Ya, apa sih kode-kode? Bukan kode sih, apa? Icon-iconnya ya. Oh, seperti itu. Kita coba pilih laba-laba. Oke, tadi belum pilih laba-laba dan oke. Oke, dia digulung. Terus milih lollipop. What the heck? Itu mulut siapa? Gila. Mulut siapa, weh? Taring dan ada gigi biasa. Oke, kita coba gigi biasa. Itu seperti ah. Oke, giginya dicabut jadi benih lagi, bibit lagi. Oke. Ini ngulang-ngulang gini-gini aja terus sampai gila. Ini kita coba yang lain. Oke, terus tadi dikardusin lagi, coba dikardusin. Terus milih yang ini ya, pensil. Oke, digambarin. Agak sedikit geli ya suaranya. Digambarin terus ini apa? Terus kita pilih yang bulat ini. Oh, dia lagi mandi dong di bathtub dong. Ngapain sih? Nggak. Sumpah absurd banget nih game. Sumpah, ini gamenya absurd banget guys. Oke, coba kita coba yang lain lagi. Kita lihat kita bisa menghasilkan apa. Kita bisa menghasilkan apa? Kita dari ini dulu tanaman, siram, terus kita milih. Ya, kotak lagi tadi, kotak, terus kita milih menggambar lagi, terus kita agak sedikit suaranya kita pilih ini, terus kita milih tadi kan udah madu, sekarang coba madu lagi. Terus madu kan ada satunya lagi, tadi kan aku milih yang bulat, sekarang aku milih yang ada gerigi-geriginya nih. Jadi apa nih? Apa sih? Oh, terbang jadi anak-anak. Nggak ngerti aku, cuy. Ini kenapa jalan cerita game-nya seperti ini ya? Oke, terus. Kita pilih ini lagi ya. Tanaman, siram, terus kita pilih bowling lagi. Setelah bowling, kita akan memilih. Enggak ya, tadi nggak bowling ya. Enggak, nggak apa-apa. Smile. Setelah smile, kita milih topi tadi, otak sekarang topi, oke. Topi labu, kita pilih labu. Disihir dong. Oke, terus oh, absurd banget. Nggak ngerti aku, absurd banget game ini. Kita pilih lagi, oke, kita ulangi lagi. Ini ulang-ulang terus aja sampai gini, sampai kita gila gitu ya game ini. Oke, okay, terus bowling lagi, oke. Okay. Dan kita milih
Televisi coba. Setelah televisi kita memilih tadi remote kita pilih popcorn. Oh. Nah. Sangat cepat perjalanan hidupnya gitu ya. Oke, kita pilih tanaman beracun mungkin ini ya. Terus kita pilih laba-laba. Terus apalagi nih? Apalagi? Brokoli, brokoli, oke, kita kasih brokoli. Apa sih? Gambar apa? Oh. Pensil menggambar itu. Oh. Apa ini? Sumpah. Ini absurd banget gaming, sumpah asli. Gak ngerti ya aku. Ya, bentar kita coba lihat fitur apa yang udah aku buka. Ini udah lumayan banyak ya aku buka fiturnya ya. Masih ada banyak lagi. Kita coba cek and recheck gimana. Dari laba-laba dulu. Oke, digulung. Terus tadi kita kan milih. Kita milih brokoli lagi. Terus tadi abis brokoli kita kan milih pensil. Yang ada kepala pensilnya. Sekarang kita milih penghapusnya. Oh. Coba ke kue ulang tahun. Hah? Hah? Maksudnya? Oke, jadi teman-temanku semuanya, buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak semuanya. Dan ya, videonya cukup sampai di sini aja. Karena videonya ini, gamenya ini sangat absurd dan aku gak ngerti cara bermain game ini seperti apa. Main, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel Pangeran Gaming. Aku Pangeran Gaming langsung cap dari game ini. Bye-bye guys.